Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, informasi malam hari ini di sini diawali dengan persiapan syuting di Lapor Pak dari akun Instagram Stella Lovers 12, tapi ngelapor Pak Ayu Ting Ting 92. Sebelum memulai syuting, semua kru dan pemain dilapor Pak diperiksa terlebih dahulu ya, demi melaksanakan protokol kesehatan dan terbebas dari COVID-19. Jadi dapat dipastikan bahwa seluruh pemain dilapor Pak bebas dari COVID-19. Sehat selalu untuk para pemain, kru dan semua petugas yang ada di lapor Pak. Dan di sini kita akan melihatnya kekocakan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lainnya di acara lapor Pak malam hari ini. Direpost dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92. Jangan sampai ketinggalan ya, jam 7 malam hari ini lapor Pak Trans 7. Mau tahu gimana polisi-polisi kita mengurus laporan mereka? Lapor Pak setiap Senin sampai Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Bagi sahabat semua yang pernah menyaksikan acara lapor Pak, pastinya tidak akan kecewa karena Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lainnya pasti mengocak perut dan membuka suasana menjadi lebih bahagia. Dari akun Instagram Yeni Murianti, kalau Ayu udah cantik parasnya, cantik pula hatinya. Ayu Ting Ting lapor Pak Trans 7. Angkasa Bali 20, jangankan dia, saya aja banyak hatersnya, begitu kata Ayu Ting Ting di salah satu part di acara lapor Pak. Pantas kolom komentar dibatasin, kata Denny Cagur. Kemudian semuanya tertawa mendengar perkataan Ayu Ting Ting seperti itu. Yang menonton acara lapor Pak malam ini pastinya kocak habis karena suasananya memang sangat dibuat semeriah mungkin dan pastinya membuat Anda semakin bahagia. Dari akun Instagram Stella Lovers 12, sakit perut ngakak terus, sehat-sehat Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya Stella Lovers. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat semua yang ada di lapor Pak. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan adegan demi adegan lapor Pak yang Mimin sampaikan. Semoga bisa menghibur semuanya. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, Mimin minta tolong like dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.